Halo Nawak, selamat datang di channel Arya Singoedan. Kali ini kami akan membahas tentang calon striker Arema. Penasaran? Yuk simak videonya. Bakal sosok striker Arema FC untuk Liga 1 2022 kini kembali munculkan nama anyar. Berbeda dari sebelumnya, kali ini sosok striker yang dikaitkan akan gabung ke Arema FC bukan berasal dari Portugal. Sosok striker tersebut tak lain adalah Stevie Okitok. Lantas, siapakah sosok Stevie Okitok Kanjo? Stevie Okitok Kanjo merupakan penyerang berkebangsaan Belanda berusia 27 tahun. Memang, namanya masih terdengar asing di kalangan pecinta bola di Indonesia, terutama para supporter Arema FC, Aremania. Hal itu tak terlepas dari rekam jejaknya yang memang belum pernah berkiprah dengan Singoedan. Tercatat, karir Stevie Okitok Kanjo banyak ia catatkan bersama beberapa klub di Belgia dan Portugal. Terkini, pemain kelahiran Haarlem Belanda tersebut masih berstatus sebagai pemain di klub Liga 2 Portugal, Mafra. Stevie masih terikat kontrak dengan Mafra hingga 30 Juni 2022 atau tak lama lagi bakal berakhir. Di sisi lain, munculnya nama Stevie Okitok Kanjo sebagai striker yang santer merapat ke Arema FC membuat Instagram pribadinya telah dibanjiri oleh komentar para Aremania. Lantas, bagaimana dengan catatan performa Stevie Okitok Kanjo dalam beberapa musim terakhir? Berikut catatan statistik performa Stevie Okitok Kanjo. Sidi Mafra, 64 pertandingan, 12 gol, 4 assist, 11 kartu kuning, 2.864 menit bermain. 2 Royal Excelsior Virton, 27 pertandingan, 4 gol, 1 kartu kuning, 957 menit bermain. KS Veroe Selare, 25 pertandingan, 5 gol, 1.121 menit bermain. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe Yonawak. Subscribe gratis kok.